Dan sekarang saya lagi kebingungan nih sahabat. Mau kemana sih arahnya? Kita ada dua jalan. Mau ke kiri apa ke kanan gitu. Ke kiri ke Sumedang, ke kanan itu ke Bandung. Jadi capek iya sana cukup ah. Kalau sampai mau di iya Bandung, teman-teman. Nah, datang ngomongin kemari mah. Di dia tadi dekat tower Manggong. Ini katanya pantesan suara banyak suara pengeret di sini nih. Katanya kalau seperti gerimis gitu katanya ngompol sahabat. Pipis katanya tongeretnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sebangkeran Kidul. Wilujang tepang deui nya, sareng Kang Hanif. Selamat berjumpa kembali dengan saya Subang Turunan Kidul, sahabat. Gimana sahabat kabarnya? Semoga kabar hari ini baik-baik ya. Dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya, amin. Sahabat, sekarang saya berada di perkampungan Jawa Barat ya, tepatnya di kabupaten tetangga, pedesaan tetangga ya, berada di Kabupaten Sumedang sahabat. Nama kampungnya Kampung Keseng sahabat, dan di sini saya ditemani juga para YouTuber Sumedang ya, sekalian kopdar bertemu di sini ya, di perkampungan Kampung Keseng, desa di Desa Gunasari, Sumedang Selatan, sahabat. Ditemani Kang Alan dari Baraya Sumedang dan Kang Arif, tukang ulin Sumedang, sahabat. Masya Allah ya, pemandangan yang luar biasa di sini, sejuk, dan di sini benak pesawahan ya. Pesawahnya terasering. Nah, identik di perkampungan seperti ini suka ada kolam-kolam sahabat. Nuh, Kang Alan ketemu lagi. Ayo lanjut, kita lanjutkan. Punten ibu, ngiring iya si Akang adinya, nuturkeun abdi mah kumaha nya anak. Ngiring Galangkung. Terus apa? Ngalit sahabat. Kalian kok darawan. Punten aduh. Tuh sahabat, mereka berdua sebagai tuan rumah orang Sumedang ya. Masya Allah, berada di depan sahabat. Dan di sini alat nyucinya masih disebut tampian ya ini. Alat cuci-cucinya seperti ini sahabat, berada di luar dapur ataupun
berada di luar kamar mandi seperti ini sahabat. Dan di bawahnya itu ada kolam-kolam, masya Allah ya. Lihat, mereka lagi berdialog dengan warga setempat di sini di Kampung Keseng. Kang Alan nyari sesuatu sahabat, lagi ngeplog perdombaan pertanian dan perkebunan sini. Ternakan. Mayoritas di sini masih menggunakan kayu bakar sahabat. Berarti masih menggunakan hawa-hawa ya, seperti tadi terlihat kita melewatinya. Nah ini tukang ulin Sumedang sedang mencari ikan di sini tuh. Tongan cai sahabat, masya Allah, sama baraya Sumedang Kang Alan. Jadi ini mah air mengalir tanpa berhenti 24 jamnya. Tengahnya keran ya banyak. Iya mah tengahnya meteran. Mama ya gratis, sahabat. Inilah suasana pedesaan di Kampung Keseng ya. Masih asli alami sahabat. Bu, punten bu, ngiring amengan. Jadi di sini mah mayoritasnya bertani sahabat. Tuh di belakang perkampungannya ini kebun-kebun tuh. Masya Allah ya, sejuknya di bawah pohon bambu. Kebun-kebun ini sahabat, sejuk sekali ini, masya Allah. Tapi coba sahabat, kalau melewati seperti ini, coba malam hari, ada yang berani nggak? Kalau saya nggak berani, kalau sendirian sahabat, beraninya rame-rame. Dan sekarang saya lagi kebingungan nih sahabat, mau kemana arahnya? Kita ada dua jalan, mau ke kiri apa ke kanan gitu. Ke kiri ke Sumedang, ke kanan itu ke Bandung. Nah ternyata ini Kampung Keseng sahabat. Tadi saya maaf, yang tadi saya lewati itu kampung Nagrog sahabat. Bukan Nagreg ya, Nagrog. Kalau Nagreg itu ada di Garut. Nah ini kampungnya pedalaman banget sahabat nih. Coba lihat ya, terpencil di tengah-tengah perkebunan nih. Atau saya katakan juga ini seperti hutan juga sahabat. Sana itu ada pohon-pohon nih. Pohon-pohon yang rimba, yang tinggi-tinggi sahabat, masya Allah ya. Ke kampung ini sudah bisa motor ya, soalnya kita lihat jalannya seperti ini sahabat. Tuh jalannya sudah dicor ya, sudah ditembok, sudah menggunakan pakai gipton nih.
Jadi sudah bisa motor lewat ke kampung ini ya, walaupun jauh ke kota sahabat. Dan saya suka dengan jalan masuk perkampungan ataupun persawahan seperti ini. Coba lihat ya perkampungannya sahabat. Jadi nggak kebayang ya kalau kalau malam-malam kita habis dari kota atau habis main jauh ya, pulang malam sini. Ini pasti gelap sahabat, soalnya di antara rumah ke rumah ini kejauhan nih, jauh sekali sahabat. Dan pasti gelap ya. Teh, kita teh. Hari ngamangan. Ada dogi sahabat. Galak teh ieu teh. Hah? Ya, sahabat, saya paling ngeri nih lihat dogi seperti ini. Oh, di sini ada ini ya. Tiga air hujan itu namanya. Di atas itu. Kayak berair nih sahabat di atas. Apa hujan nih deh? Hah? Tongeret ngompol. Oh. Tongeret ngompol. Tapi aslina. Jadi jika ki hujan tehnya, tangkal ki hujan gitu. Ini sahabat. Ini katanya pantesan suara banyak suara tongeret di sini nih. Katanya kalau seperti gerimis gitu katanya ngompol sahabat. Pipis katanya tongeretnya. Tapi asli di sini sahabat seperti menyerang kita ke zaman dahulu kala ya. Dan mayoritas di sini menggunakan sarana mandinya ya, MCK-nya seperti ini ya. Ini namanya toilet cemplung nih sahabat. Tampian juga nih sebutnya. Ada yang nyebut juga beca ya. Dan pasti di bawahnya itu ada balong sahabat. Tuh lihat kangkungnya juga montok-montok sahabatnya. Airnya juga super jernih ya, seperti air mineral tuh, lihat bening banget sahabat. Jadi artis sebenarnya. Mulai buat ke YouTube. Aduh, sekarang. Kang.
istirahat dulu gitu. Nah, istirahat dulu ya. Dokumentasi dokumentasi teh biasa katinggal ke sapa para tahu Bapak Yu teh. Sekarang saya beli sirap dulu sama Amit Baraya Sumedang Kangalan. Dan juga yang sedang pegang kamera. Halo kawan. Halo. Ada juga tuh. Wah, iya mah. Iya mah seberapa kalinya? Kurang dua tepi di Subang. Ya di Subang teh yang terang nomor gesek sore teh. Terima kasih. Siap, siap, siap. Nah ini saya kesini diantar sama youtuber Sumedang ya. Jadi ini warga asli di sini dekat kampungan sini satu desa di sini ya. Dan itu Kang Alan ya dari Sumedang juga. Cuman Sumedangnya agak jauh sana ya. Dekatnya ke perbatasan Garut. Dia sudah pernah ke sini sahabat. Katanya di sini ada tempat yang sakral dikunjungi ataupun tempat buat nginep ya, tapi nggak tahu nih kata si tetehnya. Atau semacam tempat pesugihan mungkin. Saya tidak tahu ya. Seperti itulah ya. Mana teteh? Kandungela. Dan kita jalan lagi nih, dilanjutkan. Nah, seperti inilah suasananya ya. Sahabat. Ada semacam tempat untuk bertapa ya, sahabat, katanya di sini ya. Cuman saya nggak tahu, warga di sini pun kurang begitu paham ya. Tapi yang datangnya katanya dari Jawa, sahabat. Padahal orang sininya juga tidak tahu. Katanya mereka suka bermalam di sana, di pegunungan sana. Katanya ada tempat yang sakral ya untuk dikunjungi. Dan kadang suka nginep di saung-saung seperti ini, sahabat. Bisa nyampe 1 bulan katanya ya. Udah ada yang bercerita. Karena menurut nggak tahu dari mimpi atau dari apa, katanya di sini ada tempat untuk semedi lah seperti itu ya sahabat. Masih bareng sama teman-teman di sini tuh sahabat. Ada sesuatu kah di sini Kang? Oh, naon eta? Keur video. Dikira nyari unur-unur aja di Kang. Iya, suka waas lihat panggung teh. Nyari unur-unur. Tuh lihat. Sini ada kolam tuh sahabat. Masya Allah ya. Rajin-rajin banget sini memiara ikan, ayam juga ya. Ternak domba. Seperti itulah keadaan di perkampungan. Tapi di sini walaupun di perkampungan, justru ya di perkampungannya suka bersih-bersih seperti ini tuh sahabat. Bayangkan nggak ada sampah satupun di sini tuh sahabat. Lecir sahabat, masya Allah ya.
walaupun rumahnya panggung tapi bersih berseka deh sini ya. Kebersihannya dijaga tuh, masya Allah ya. Gak ada sampah satupun, masya Allah ya, rajin banget sini. Sahabat, saya ikut saja nih ke yang tahu di lembur sini sahabat tuh. Disambut. Abah sekarang sehari dia saya ambu. Oh, Abah sekarang abah sahabat kan bah? Sekarang abah sana mina. Awak. Abah awak. Abah awak. Bayi sehari dinten di dia naon mata pencarian sah. Bah, sawah ngarit. Oh, gaduh sawahnya ngarit merenya. Pertanian dan peternakan merenya. Mohon. Naonnya di lembur mah penting mah aya kegiatan jantan artosnya. Heeh. Sahabat, seperti inilah keseharian di perkampungan. Seperti biasanya ya. Bertani, berternak ya. Seperti inilah keadaannya. Namanya carangka buat ini, buat mencari rumput, jadi dipanggul sahabat tuh bentuknya seperti ini nih. Ini sini berhenti sejenak dulu nih ngopi-ngopi bareng para youtuber Sumedang, capek katanya. Siap kita mencari tempat kopi dulu sahabat. Jadi capek ya senajan kita. Halo sobat. Nah, kita mau ngomongin kemarin mah di yang tadi kata orang mau. Anu hitam, hitam. Tahu sih dia, pendekan itu. Nah, gede cabe di kurungan. Nya tadi tahu pelak cabe. Nya ai ka pukul mang ayam di kurungan, ai ka pelak cabe di kurungan. Ya pada stik akan bubuh ayam. Ayamna di kurungan meureunan. Nya kan ayeuna mah dibalik cabena. Ayeuna mah cabena di kurungan. Da cabe mah tara ka mana-mana nya jadinya we gitu. Ayam mah ditukar dieu karunya nya. Tuh sahabat, di sini mah cabai juga di kurungan tuh, bisa kemana-mana cina. Tuh pembersihan, bukan apa-apa ya, bisa dikorek ayam katanya. Nah, teh gelas ya tenanawan. Nah sahabat, habis keliling-keliling di kampung Keseng, kita beristirahat dulu nih di rest area ya. Rest area ada warung gitu, ngopi-ngopi dulu nih sahabat, karena kita habis jalan-jalan nih, naik turun bukitan keliling-keliling di kampung ini, kita beristirahat dulu. Wah, haturun. Ayo lanjutkan. Kemana kan jalan kan? Tadi ya telepon tadi. Tadi ya mas.
Nah sahabat, sampai di sini dulu ya perjumpaan sama Kang Hanif Subang Tudon Kidul. Semoga bermanfaat informasinya. Yang ingin tahu keadaan pedesaan yang berada di Sumedang ini sahabat, sambil berjalan kita menuju pulang nih. Terima kasih sudah menyimak dan menonton videonya sampai tuntas. Saatnya saya Hanif untuk berpamitan sahabat. Saya Hanif undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten video selanjutnya sahabat. Kelempang duaan video. Karena pentaka awi estetik.